kita akan mendengarkan cerita Big Moment salah satu Femalicious yang cerita bahwa ibunya itu menyelamatkan nyawanya 2 kali. Wah, ada cerita apa nih ya? Langsung aja ya. Yuk kita ngobrol sama Priscilla. Priscilla. Iya. Selamat pagi. Pagi. Belum apa-apa udah kayak mau nangis gitu ya ceritanya ya kayaknya. Ini kayaknya ya. Ceritanya seru nih. Big Moment sama ibu seperti apa sih? Boleh langsung diceritakan Priscilla. Coba silakan. Waktu pertama berkali-kali sebenarnya sih, cuman yang benar-benar big moment tuh 2 kali. Pertama itu beliau itu kan dulu waktu hamil saya beliau punya sakit batu ginjal. Jadi seharusnya beliau nggak boleh punya anak lagi. Jadi beliau tuh harusnya saya nggak boleh ada. Nah, cuman beliau tetap mau saya ada, terus dia tetap mau ngelahirin saya, dan dia tetap pilih ngelahirinnya normal. Walaupun pada saat 9 bulan itu posisinya saya sungsang. Jadi dokter agak ragu. Cuman entah bagaimana waktu itu saya bisa lahir dengan normal. Terus batu ginjalnya pun keluar. Walaupun kondisi saya waktu itu agak tidak memungkinkan ya. Terus cuman mama saya bilang saya pasti bisa hidup gitu. Terus dia berusaha, saya tetap bisa hidup, saya disusuin sampai saya bisa hidup gitu. Itu sekali. Yang sekali lagi waktu saya melahirkan, saya yang melahirkan, kondisi saya tidak memungkinkan, jadi saya harus sesar. Waktu itu ketuban saya ijo, jadi saya harus sesar untuk melahirin anak saya. Ternyata kondisi saya waktu itu juga nggak bagus. Dokter bilang, tapi kita tetap harus ambil operasi. Ya udah, akhirnya kita masuk ruang operasi. Ketika saya pemulihan, saya kondisi setengah tidak sadar. Saya menggigil parah. Saya ibaratnya udah mau nggak ada ya, karena waktu itu semua orang bilang saya matanya udah katas. Cuman mama saya pegang tangan saya, dia dia berusaha buat saya tetap anget, dan dia berusaha saya tetap sadar gitu. Dia ajak ngomong saya terus, dia jagain saya terus, dia berusaha bikin saya tetap anget pokoknya. Dia nggak mau saya kedinginan. Dia terus panggil saya. Saya ingat dia panggil saya terus, jadi saya denger dia gitu. Sampai akhirnya saya kondisi agak mendingan. Terus tapi malam itu dia tetap jagain saya. Dia nggak tidur, bahkan jagain saya. Dia yang gendong anak saya sampai saya bilang, mama udah nyelamatin saya. Nyelamatin lagi gitu. Dan mama saya bilang, ya karena kamu anak mama, mama harus jaga kamu, dia bilang gitu. Aduh. Tanpa diminta ya, mama melakukan itu ya. Iya pastinya ya. Iya. Mama sekarang masih sehat? Puji Tuhan sehat. Puji Tuhan, alhamdulillah sehat ya. Umur berapa kalau boleh tahu sekarang mama? 66. Oh gitu. Sekarang mau ngomong apa sama mama nih? Iya, kalau mama dengerin gitu. Iya. Mama, rasa terima kasih nak. Aku gak pernah cukup buat gantiin yang mama lakuin buat aku. Tapi sebisa mungkin apapun yang mama minta, aku pasti akan kabulin. Aku pasti akan jagain mama juga seperti mama jagain aku. Baik. Duh, jadi ikutan menangis. Iya. Jadi mama, almarhumah mamaku nih. Iya. Jadi makasih ya. Ini cerita yang sangat inspiratif ya Priscilla. Katanya apalagi kalau udah punya anak. Priscilla udah punya anak kan? Semakin iya. Tahu arti seorang ibu untuk anak. Betul? Nah, sekarang kamu tinggal sama mama? Enggak, aku berjauhan. Berjauhan. Coba sekarang abis telepon di mana mamanya, di mana? Mama di Tangerang. Oh, di Tangerang. Kalau Priscillanya? Saya di Bogor. Oh, di Bogor. Oke, masih bisa dijangkau lah ya kalau weekend. Kalau sekarang iya. Kangen banget, boleh abis telepon Bekti sama Kinos langsung telepon mama ya. Bilang sayang sama mama. Terima kasih Priscilla. Terima kasih. Ya. Semangat terus. Salam untuk kecil dan juga buat ya. Mama ya. Iya. Dah Priscilla. Terima kasih untuk Anda yang sudah berbagi cerita Big Moment bersama dengan Ibu. Love Life, Love Ibu.